Berita kemudi mengenang pasal pengawak ngambil pengajar di Sarawak ungkup tahun 2024 sudah nambah ngagai 2,180 calon pengajar dibanding 1,140 calon pengajar diambil sebedau itu. Direktur Pelajar Negeri Sarawak, Dato Dr. Azaha Ahmad Madah, inisiatif Perintah Sarawak dengan upi Sementeri Pelajar Innovation engkau pemansang bakat, MIET, engkau sukung upi Sementeri Pelajar Malaysia KPM sudah nerima timbal positif. Ku ia tu nunjuk ke pengeremai ti cukup mana dikena mutar penanggul suntuk pengajar di negeri itu. Jumlah penambahan jumlah yang dipanggil semuduga saya dipahamkan memang begitu ramai dan sepatutnya mencukupi lah untuk keperluan yang bagi bulan November ini. Ia mana bunyinya maya dirandau pemerintah pengudah berjadi ke pengerami nyuak ke anugerah servis nyulut ungkup tahun 2023 renggar upis pelajar pelilih pedawan di Hotel Imperial Kuching kena malam hari Minggu. Nangkannya Datuk Dr. Azhar Madah, pengawak ngatur pengerami APC-nya sebagai cara ngenang jasa orang gawak perintah ti berkualiti, dinamik ngau nyulut. Mengucapkan syabas dan taniah kepada PPD pedawan di atas pencapaian dalam bidang akademik, khususnya dalam SPM pada tahun 2023 yang lalu yang sangat memerangsangkan. Dan ini surat itu hanya dapat dicapai melalui kerjasama dan komitmen daripada semua pihak yang terlibat, guru-guru, para pengetua, pembesar, ibu bapa dan juga rakan-rakan strategik kita dalam membantu pencapaian anak-anak kita. Bak pengraminya berisi 250 staf PPD Pedawan sudah diaku nyadi penerima APC ungkup tahun 2023. Sama datai sampai Direktur Upis Pelajar Negeri Sarawak, Dr. Abang Hud Abang Engkeh, Pegawai Upis Pelajar Pelilih Pedawan, Dr. Abang Adam Abang Deli, Manager CPRF Sarawak Region, AOO Kuching Branch, Press Metal Kuching Branch Nina Meling, Focal Person PPD Pedawan Mulyadi Ahmad, Chairman Gerempung Principal Sekolah Secondary Sarawak Zon B Kuching Pedawan Abid Hong, Tuai Gerempung Kepala Pengajar Malaysia Pampang Pedawan Edward Peter Bajat serta Bala Pengajar Enggau Staf Akademik Tidirami.